Halo para heroes, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan ingat untuk selalu like, komen, dan share video ini ya. Alur cerita kali ini adalah film berjudul His Dark Materials. Diangkat dari novel bestseller, rating IMDb-nya 8/10, sangat tinggi. Sudah pastinya seru. Langsung saja, ini dia His Dark Materials Season 2 Episode 1. Melanjutkan dari Season 1, Lord Asriel telah menghancurkan langit dan membuat dunia kacau. Para penyihir percaya ini adalah awal dari ramalan kuat yang bisa menghancurkan semua keberadaan atau menjadikannya awal yang baru. Inilah saatnya bersiap untuk memilih berada di pihak yang mana. Ini adalah Lyra Belacqua atau Lyra Silvertongue, kita panggil saja Lyra. Dia berada di dunia lain. Saat ini dia berada di hutan dan melihat kota yang mirip dengan fotogram milik ayahnya Asriel, yaitu kota di langit, dan menuju ke sana. Sesampainya di sana, kota itu ternyata sangat sepi. Pen, nama hewan daemonnya, pendamping, merasa ada yang aneh. Untuk info, di dunia Lyra setiap orang terlahir dengan hewan pendamping. Hewan itu akan terus berubah-ubah bentuk menjadi hewan lain dan berhenti berubah saat manusianya sudah dewasa. Jika hewan itu mati, maka pemiliknya mati dan sebaliknya. Balik lagi ke cerita, Pen mengatakan sepertinya kota itu ditinggalkan penduduknya secara terburu-buru. Saat berkeliling kota, Lyra melihat sebuah menara. Pen menyarankan Lyra menggunakan altiometer, alat seperti kompas yang bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan. Tapi ditolak Lyra. Kembali ke dunia asal Lyra di sebuah kapal selam. Kardinal dan anggotanya sedang rapat soal portal ke dunia lain yang tidak bisa ditutup akibat ulah Asriel. Kardinal Sturok marah kepada Pater MacPel dan meminta lubang itu ditutup karena tidak mempercayai adanya dunia lain. Salah satu anggotanya, Fra Pavel, menyarankan untuk menginterogasi salah satu penyihir yang ditahan di kapal untuk mengetahui cara menutup portal tersebut. Karena diyakini penyihir memiliki ilmu tentang dunia lain dan mengetahui banyak hal. Dan kemungkinan ada lebih dari satu dunia di luar sana. Kemudian datang seorang wanita yakni Nona Cauter yang mengajukan diri untuk menginterogasi si penyihir. Banyak yang tidak setuju, tapi setelah diyakinkan, akhirnya kardinal mengizinkannya. Kembali ke Lyra, saat memeriksa sebuah bar, Lyra dikejutkan oleh kehadiran anak laki-laki bernama Will Parry. Kita panggil Will. Will terkejut karena ada binatang bisa berbicara. Lyra mengatakan itu daemonnya dan dilarang menyentuh langsung daemonnya. Lyra pun terkejut dan curiga karena Will tidak memiliki daemon, kemudian lari darinya. Beralih ke Lee Scoresby di dunia asal Lyra, dia menggunakan balon terbang bersama Hester, daemonnya, untuk menuju ke suatu tempat. Entah lama tempat tersebut sudah terlihat. Kembali ke Lyra, Pen mengatakan bahwa ayahnya, Lord Asriel, sudah pergi dari tempat itu. Tiba-tiba datang Will yang mengatakan bahwa di dunianya, demon berarti jahat atau iblis. Kemudian Lyra mengatakan dia ke dunia ini melalui jendela yang dibuat ayahnya, sedangkan Will terdampar ke dunia ini mengikuti kucing melewati sebuah lubang di udara. Menurut Pen, ada 3 dunia dan 2 jendela, dan semuanya terhubung ke dunia ini. Tak lama Will mengajak join Lyra dan Pen. Kembali ke kapal selam, Nona Coulter menginterogasi seorang penyihir bernama Kaja Sirka yang sedang terikat. Dia menanyakan seorang anak dan kaum penyihir di Bolfangar ke Kaja. For your info, penyihir memiliki dahan pinus di tubuhnya sebagai sumber kemampuan terbang dan sihir. Untuk menyiksanya, kemudian dahan pinus itu dicabut oleh dari tubuh Kaja oleh kaum.
Kembali ke Lira, menurut ayahnya ada jutaan dunia di luar sana. Lira mencari sebab kenapa dia terdampar di dunia ini. Tiba-tiba ada dua orang anak perempuan. Lira dan Will mengejar mereka. Tak lama mereka berhasil mencegatnya. Kedua anak perempuan tadi, Angelica dan Paula, menceritakan bahwa semua warga dewasa sudah kabur karena ada spekter setelah serangan di kota itu terjadi. Spekter hanya bisa dilihat orang dewasa. What specters? Specters are everywhere. Spekter menyerang orang dewasa dan mengambil semua hal yang menjadikannya seseorang itu manusia. Manusia yang terserang akan menjadi seperti zombie. Kemudian Lira melihat kedua anak tersebut tidak punya daemon. Kembali ke Lee Scoresby, ia sedang berada di markas penyihir. Dia mencari Stanislaus Grauman karena hanya dia yang tahu letak benda yang bisa memberikan perlindungan ajaib. Lee berencana memberikan benda itu untuk melindungi Lira. Dan Ratu Serafina Sekala sangat berterima kasih ke Lee sambil memberikan bunga yang berguna untuk memanggil dirinya saat Lee dalam keadaan bahaya. Tiba-tiba datang Ratu Skadi. Dia mengatakan Kaja Sirka telah ditahan oleh Magisterium dan berencana membebaskannya. Dia juga meminta bantuan pasukan Ratu Serafina, tapi ditolak karena lebih penting mencari Lyra. Magisterium, I have word they are rough. Kembali ke Will, dia membuatkan omelet untuk Lyra. Lyra mengatakan bahwa daemon tidak perlu makan. Will mengusulkan agar mereka selalu bersama dan disetujui oleh Lyra. Dimulai dengan Lyra memilih serumah dengan Will dan memilih tempat tidur untuk dirinya. Dia melak. Kembali ke Ratu Skadi, dia terbang untuk menyelamatkan Kaja sendirian. Di tempat lain, Kaja mengatakan bahwa ramalan sudah dimulai dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun, seberapapun kuatnya mereka. Ramalan tentang Lyra yang memiliki nama lain yakni. Tiba-tiba datang Ratu Skadi dan membunuh Kaja karena Kaja sudah meminta kematian padanya. Yang juga Ratu Skadi yang berusaha kabur dan berhasil menusuk Kardinal Skurok sampai terluka parah. Ratu Skadi pun berhasil lolos dari sana. Kembali ke Lyra, dia masih bimbang untuk menggunakan altiometer. Pan mengingatkan tujuan Lyra ke sana adalah mencari tahu soal Dust dan mencari bantuan. Sedangkan Will berhasil memperbaiki shower untuk mandi. Dia menawari Lyra untuk mandi duluan dengan memberikan handuk dan sabun. Sedangkan Will mandi kemudian. Lyra tidak terbiasa mandi shower dan saat itu dia belum mau mandi. Dan lebih memilih memasak omelet untuk Will dan dirinya walaupun dia tidak bisa masak. Alhasil omelet buatan Lyra ada cangkang telurnya di dalam. Kemudian mereka menuju menara di tengah kota. Saat di menara, mereka menemukan ada salah satu korban spekter yang seperti zombie. Cuma bedanya tidak menggigit, sedang menampung air. Kemudian mereka menolong kucing yang akan dibunuh oleh anak-anak Sitagaze. Akhirnya anak-anak tersebut dipimpin oleh Angelica pergi dari sana setelah ditakut-takuti oleh Pan dan diusir oleh Lyra. Kembali ke kapal selam, Kardinal sedang terluka parah. Macpel berusaha menolong, akan tetapi dihentikan dan dihasut oleh Nona Coulter untuk membiarkan dirinya membunuh Kardinal agar Macpel naik posisinya menggantikan Kardinal tersebut demi kelangsungan Magisterium. Coulter berjanji dan bersedia jadi pendukung setianya Macpel. Dengan imbalan urusan Nona Coulter jangan diganggu oleh Macpel, dan dia pun bersedia. Kembali ke Lyra, dia mengatakan ke Will asalnya dari Oxford di dunianya. Ternyata Will juga berasal dari Oxford dan jendelanya ada di sana. Lyra meminta Will menemaninya ke Oxford dunia Will untuk mencari tahu tentang Das ke cendekiawan di sana. Karena di dunia Lyra membicarakan tentang Das itu sangat dilarang. Mereka berdua sama-sama tidak aman di Oxfordnya masing-masing. Tapi demi Lyra, Will bersedia mengantar Lyra ke Oxfordnya
Will sambil melihat keadaan ibunya esok pagi. Saat Lyra sedang mandi, Will pergi keluar. Terungkap bahwa altiometer hanya memberitahukan sesuatu tanpa menjelaskannya secara keseluruhan. Terungkap juga bahwa Will adalah seorang pembunuh yang baik, layaknya Lorek Bernison dari altiometer. Altiometer juga mengatakan bahwa Will terkait dengan tempat itu dan harus melakukan sesuatu di sana sama dengan Lyra. Di lain sisi, Will juga mengetahui kalau Lyra juga pembunuh dari sebuah surat. Scene diakhiri dengan Will yang melihat menara dan diikuti oleh Spectre dari belakang. Jadi, apa yang sebenarnya harus dilakukan Will di sana? Dan bersambung.